Berikut adalah hasil Liga Inggris malam ini, di mana Crystal Palace berhadapan dengan Man City dengan skor 0-2. Man City menang 2 skor dari Crystal Palace, di mana statistik pertandingan pada hari ini adalah tendangan 20 Manchester City berhadapan dengan Crystal Palace, tendangan ke arah gawang Manchester City 3, Crystal Palace 4, kemudian operan total 684 Manchester City, 293 Crystal Palace, akurasi operan 87% Manchester City, 73% Crystal Palace, kemudian pelanggaran ada sebanyak 9 kali dilakukan oleh Crystal Palace, dan kartu kuning sebanyak 2 kali oleh Crystal Palace, kartu merah 0-0, offside 3 kali oleh Crystal Palace, 1 kali Manchester City, dan tendangan sudut 2 kali oleh Crystal Palace dan 6 kali Manchester City. Berikut adalah klasemen sementara pada hari ini. Posisi pertama ada Man City dengan poin 80. Posisi kedua ada Manchester United dengan poin 67. Posisi ketiga ada Leicester dengan poin 63. Posisi keempat ada Chelsea dengan poin 58. Posisi kelima ada West Ham dengan poin 55. Posisi keenam ada Liverpool dengan poin 54. Posisi ketujuh ada Tottenham dengan poin 53. Posisi ke-8 ada Everton dengan poin 52. Posisi ke-9 ada Leeds dengan poin 47. Posisi ke-10 ada Arsenal dengan total poin 46. Posisi ke-11 ada Aston Villa dengan poin 45. Posisi ke-12 ada Wolves dengan poin 41. Demikianlah hasil pertandingan Liga Inggris malam ini, di mana Manchester City menang dengan skor 2. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Edu Sport.